Selamat pagi Bapak Ibu semua yang di rumah. Selamat ketemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, izinkan saya membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita semua. Dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami masih ada waktu dan kesempatan untuk beribadah lagi bersama-sama, untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, walaupun masih dalam bentuk online. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa kiranya melalui lagu, melalui pujian dan penyembahan hari ini, pagi ini, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah hari ini, kami semua tanpa terkecuali, kami diberkati oleh Tuhan, kami diberikan kekuatan baru oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
dan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau Bapak Ibu, selamat hari Minggu 2 Agustus 2020. Puji Tuhan, kita masih di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Minggu ini mulai start bulan Agustus sampai bulan September 2020, kita akan masuk dalam seri baru, seri menelaah kitab pengkhotbah.
Hari ini saya mulai dengan pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15 di bawah tema segala sesuatu ada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau memelihara kami sepanjang tahun ini, sepanjang masa-masa lockdown, selama masa-masa pandemi ini. Kami mengucap syukur karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan baru, memberikan kecukupan, memberikan berkat-Mu dengan cara yang luar biasa bagi semua jemaat NLCC Indonesia maupun teman-teman kami seiman. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini, sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Agustus, menjadi berkat untuk kami semua secara khusus belajar tentang kebenaran yang ada dalam kitab pengkhotbah. Hamba berdoa supaya firman Tuhan hari ini yang sudah menjadi berkat untuk hamba dapat menjadi berkat untuk semua jemaat, semua Bapak Ibu yang mendengarkan. Kami sama-sama dikuatkan untuk melalui hari demi hari dengan kekuatan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15, tapi saya tidak akan baca semua, saya hanya akan bacakan ayat 1, ayat 2, dan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Ivan Lee. Dia adalah seorang hamba Tuhan di Western Sydney. Dia mengisahkan kisah hidupnya ketika dia berusia 7 tahun. Dia bertanya kepada ayahnya yang adalah seorang ateis. Dia datang kepada bapaknya dan dia tanya, Ayah, menurut kamu apa arti hidup ini? Ayahnya menjawab dengan sangat jujur dan blak-blakan. Dia katakan, Nak, hidup ini tidak punya arti apa-apa. Tidak ada Tuhan. Kamu juga bukan siapa-siapa. Kamu baru menjadi sesuatu ketika kamu lahir. Kamu bertumbuh. Kamu sekolah, kamu bekerja, kamu berkeluarga, kamu mati. Lalu orang-orang menaruh kamu, menaruh tubuh kamu yang sudah mati ke dalam kotak. Sesudah itu cacing memakan kamu, memakan tubuhmu, dan pada akhirnya kamu bukan apa-apa lagi. Sejak saat itu Bapak Ibu, umur Ivan baru 7 tahun. Dia sangat menghargai kejujuran ayahnya, tapi jawaban ayahnya membuat dia menjadi stres, menjadi depresi sejak umur 7 tahun hingga umur 19 tahun. Umur 19 tahun dia bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan disitulah dia mengatakan bahwa aku menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu, bukankah apa yang terjadi pada Ivan dan terhadap bapaknya adalah hal yang dialami oleh semua manusia? Ivan tidak dapat memilih dari keluarga siapa dia lahir. Dia tidak dapat memilih dari ayah siapa dia harus lahir. Dia tidak dapat memilih kenapa aku dilahirkan dari seorang ayah yang ateis dan tidak punya arti hidup. Dia bahkan tidak dapat memilih kapan dia lahir, di mana dia lahir, dari ras apa dia lahir. Sama dengan ayahnya. Ayahnya pun wajar jika ayahnya mengatakan tidak ada arti hidup ini karena dia tidak mengenal siapa pencipta dia. Ayahnya, pertanyaan ayahnya atau pergumulan ayahnya ini menjadi pergumulan semua manusia dalam muka bumi ini yang pernah hidup. Apa arti hidup ini? Dan menarik Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita diberikan Tuhan kita pengkhotbah yang menjawab tentang apa arti kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai ciptaan Tuhan. Adakah kita yang pernah berpikir seperti ayah Ivan berpikir? Hidup ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya, sia-sia. Kalau memang ada di antara kita yang sedang berpikir seperti itu, maka firman Tuhan dari kitab pengkhotbah sepanjang bulan Agustus dan September ini menjadi jawaban bagi pergumulan, bagi pertanyaan, bagi hidup Bapak Ibu. Kitab ini, kitab pengkhotbah ditulis sekitar tahun 400 sebelum Masehi dan ditulis oleh seorang yang sangat terkenal. Seorang yang bernama Salomo, anak Raja Daud.
Menurut tradisi Yahudi, Salomo menulis 3 kitab. Yang kitab pertama itu Kidung Agung yang ditulis pada masa mudanya. Kitab kedua adalah kitab Amsal yang ditulisnya ketika usianya setengah baya. Dan kitab Pengkhotbah ditulis pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Mengapa kitab Pengkhotbah dikatakan ditulis pada akhir hari-hari terakhir hidup Salomo? Karena seluruh kitab Pengkhotbah merangkum apa yang terjadi dalam hidup ini. Salomo sudah menikmati semua kenikmatan dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak dinikmatinya. Salomo mencari arti kehidupan dari harta. Dia mencari arti kehidupan dari bisnis, dari kekayaan, dari hikmat yang dimilikinya, dari kebesaran namanya, dari tahta yang dimilikinya, dari kuasa, dari pengaruh yang dimilikinya, yang dicari oleh semua manusia dalam dunia ini. Dan di hari tuanya Salomo menyimpulkan bahwa semua di bawah matahari adalah sia-sia, kecuali jika kita dapat menikmatinya di dalam Tuhan saja. Di luar Tuhan, semua hal tidak ada gunanya, semua hal sia-sia. Karena itu hari ini dalam bagian pertama saya ingin kita belajar tentang Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-15 tentang segala sesuatu ada waktunya. Salomo mengajarkan kita dalam semua hal dalam dunia ini berada dalam waktu Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Dan dalam bagian ini paling tidak ada 3 hal yang saya ingin angkat untuk kita bagi bersama-sama menjadi berkat untuk kita. Walaupun sebenarnya ada banyak pelajaran dari ayat 1-15, saya hanya akan angkat 3 hal untuk menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu, segala sesuatu ada waktunya. Allah memiliki jadwal untuk segala sesuatu dalam dunia ini. Allah memiliki segala sesuatu jadwal, memiliki jadwal untuk segala sesuatu dalam dunia ini. Ayat 1, mari kita baca kembali ayat 1. Untuk segala sesuatu ada apa? Masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada apa? Waktunya. Kata waktu dan kata masa bicara soal hal yang sama. Artinya segala sesuatu dalam dunia ini terjadi menurut jadwalnya Tuhan, menurut schedule dan menurut waktunya Tuhan. Dari dulu, dari kecil saya suka membuat jadwal, Bapak Ibu. Anak-anak saya tahu kalau mamanya itu pembuat jadwal. Jadi apa saja dalam hidup saya buat jadwal. Untuk tugas saya minggu depan, tugas saya bulan depan, apa yang harus saya ingat untuk beberapa bulan di depan, itu sudah saya buat semuanya. Sehingga semua jadwal itu sudah teratur dan sudah dibuat sedemikian rupa. Sama dengan Pak Riki, dia juga suka buat jadwal supaya tidak tabrakan kalau kita ada janjian sama orang dan sebagainya. Tidak meraba-raba segala sesuatu karena kita sudah punya jadwal. Bapak Ibu, Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah atas segala jadwal. Ketika Dia membentuk dan menciptakan dunia ini, Allah melakukan sesuai dengan schedule Dia, sesuai dengan jadwal Dia. Ia menciptakan segala sesuatu lebih dahulu, 6 hari. Dari hari pertama sampai hari ke-6 ia menciptakan, hari ke-5 ia menciptakan segala sesuatu sampai pada hari ke-6 ia menciptakan manusia. Supaya apa? Manusia dapat menikmati segala sesuatu yang sudah diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-5, hari ke-6. Dan hari ke-7 Allah menschedulkan dirinya, menjadwalkan dirinya untuk istirahat. Allah melakukan rencana penggenapan janji keselamatan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 untuk keselamatan manusia yang sudah jatuh dalam dosa di Taman Eden. Allah menjadwalkan semuanya dengan teliti, dengan indah, dan bukan dengan asal-asalan. Bapak Ibu, lihat sejarah dunia ini dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3 manusia jatuh sampai detik ini. Semuanya itu ada dalam jadwal Allah, dalam schedule Allah. Termasuk rencana keselamatan yang ditulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pernah baca, saya senang baca satu uraian hamba Tuhan tentang Daniel pasal 8 dan 9. Bagaimana Allah menschedulkan atau mengatur jadwal kedatangan Tuhan Yesus. Hamba Tuhan ini menghitungnya secara matematis.
Tapi bagaimana dia mendapatkan bahwa dari Daniel 8:9, bagaimana Tuhan memang Allah atas segala jadwal. Dia mengatur waktunya begitu tepat sehingga ketika waktunya Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem, hal itu benar-benar sudah tercatat dari apa yang ditulis nubuatan dalam kitab Daniel. Waktu dia lahir, waktu dia harus memulai pelayanannya, waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, semuanya telah diatur Allah, kapan waktunya, kapan tahunnya, kapan ini terjadi. Termasuk yang kita baca dalam Galatia 4 ayat 4. Saya suka sekali ayat ini. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal masuk dalam dunia untuk menyelamatkan seisi dunia dengan janjinya dalam Kejadian 3 ayat 15, maka Kejadian ayat 4 Galatia 4 ayat 4 mengatakan ketika sudah genap waktunya. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Artinya Allah yang kita sembah memang mempunyai jadwal untuk segala sesuatu berdasarkan hikmat ilahi dan kemahatahuannya. Bapak Ibu tahu, saya pernah khotbah tentang ini waktu Natal tahun lalu kalau nggak salah. Bagaimana Allah mempersiapkan segala sesuatunya ketika Tuhan Yesus lahir. Secara politik dunia ke dalam keadaan aman, tidak ada perang. Orang-orang Yahudi dididik dengan kesadaran bahwa mereka sedang berada di dalam kutuk dosa. Mereka butuh juru selamat. Secara politik, kerajaan Romawi sudah mempersiapkan jalan bagi penyebaran Injil. Pembangunan jalan terjadi kemana-mana sehingga semua orang, Bapak Ibu ingat ada pepatah katakan, semua jalan menuju Roma. Nah, itu terjadi karena pada waktu sebelum Tuhan Yesus lahir, dibangunlah jalan-jalan dari berbagai tempat untuk menuju ke Roma sebagai pusat dunia pada masa itu. Ketika sebelum Tuhan Yesus lahir, ada perintah dari seorang kaisar, kaisar yang tidak mengenal Tuhan, Kaisar Augustus, yang memperlakukan sensus yang membawa Maria dan Yusuf berjalan 80 miles dari tempat mereka ke Bethlehem. Di Bethlehemlah tiba waktunya untuk Maria melahirkan dan nubuatan Allah terjadi. Jadwal Allah terjadi. Di sanalah Maria melahirkan bayi Yesus sesuai dengan nubuatan dalam kitab Mika. Bapak Ibu bisa bayangkan semua terjadi sesuai dengan jadwal Allah sehingga dari bagian pertama ini kita belajar bahwa Allah memiliki jadwal untuk segala sesuatu dalam dunia ini. Termasuk Allah memiliki jadwal terhadap hidup Bapak Ibu dan saya. Jadwal hidup kita diatur oleh Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 2 katakan dimulai dengan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan seterusnya sampai ayat 8. Ada waktu membangun, ada waktu menanam, ada waktu merobohkan. Kalau kita baca ayat 2 sampai ayat 8, ada 14 kontradiksi yang ditulis untuk Salomo untuk menunjukkan bahwa semua ada jadwalnya. Semua itu ada waktunya. Sehingga tidak ada seorang pun karena kehebatan, karena kecerdasan, karena kekayaan, karena kedudukan dapat memilih waktu dia lahir, bahkan waktu dia meninggal. Sekaya apapun, sehebat apapun seseorang, dia tidak dapat memilih waktu dia lahir dan dia tidak dapat memperpanjang waktu untuk dia meninggal. Kalau kita menyadari hal ini, Bapak Ibu, kita menyadari poin pertama ini membawa kita kepada tidak ada yang perlu kita sesali tentang hari kelahiran kita. Saya bertemu dengan seorang anak pemuda beberapa tahun yang lalu. Dia katakan, dia panggil saya kak, dia bilang, kak, aku nyesal kenapa mamaku itu kok tidak bisa tahan waktu lahir aku. Loh, maksud kamu apa? Ya, aku lahir hari Jumat Kliwon tanggal 13. Itulah sebabnya hidup aku susah. Dari kecil aku miskin, sudah besar aku susah, orang tuaku susah, hidupku tidak pernah baik kak. Selalu kesusahan demi kesusahan, dari kesusahan satu ke kesusahan lain. Saya katakan, Tuhan tidak membuat jadwal hidupmu seperti itu. Tuhan memberikan sesuatu yang indah. Tuhan mengatur jadwal hidup manusia dengan indah. Tapi mengapa kamu melihat hari kelahiranmu sebagai hari kesialan? Bapak Ibu, kita tidak dapat mengatur jadwal kelahiran kita. Sehingga kalau kita tidak bisa menerima hal ini sebagai jadwal Allah, artinya kita protes kepada Allah. Kita tidak dapat mengucap syukur atas karunia Allah bagi kita. Mau lahir Jumat Kliwon tanggal 13,
apapun Bapak Ibu hidup kita bisa diberkati kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya percaya itu. Sehingga firman Tuhan ini juga membawa kita untuk merasa aman, karena kita tahu kapanpun jadwal kematian kita, apapun alasan kematian kita, semuanya berada dalam jadwal Allah. Tidak ada yang terjadi di luar jadwal Allah. Dalam hidup saya sebagai orang percaya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya melihat Tuhan benar-benar mengatur jalan hidup saya dengan sangat indah. Saya ingat kami sudah menikah tahun 2003 waktu itu. Pak Riki melamar di sebuah sekolah teologi di Malang untuk melanjutkan S2. Cerita singkatnya, dia tidak lulus karena masalah bahasa Inggrisnya, nilainya tidak bagus, tidak layak untuk melanjutkan S2. Lalu tahun 2005 kami pindah ke sini, bulan Mei, awal Juni kami pindah ke sini. Kami bertemu lagi dengan hamba Tuhan yang waktu itu adalah salah seorang yang tes Pak Riki untuk masuk sekolah teologi tersebut. Waktu kami ngobrol, Pak Riki bilang, oh dulu saya gini-gini Pak, bukannya Bapak yang tes saya dan sebagainya. Hamba Tuhan itu katakan, Pak Riki, berarti itu jadwal Allah. Kalau Pak Riki sudah sekolah di sekolah teologi itu, Pak Riki mungkin sudah tidak memikirkan untuk pindah ke Amerika. Pak Riki mungkin sudah memikirkan tidak mau mengikuti jalan Tuhan yang Tuhan pilih, jadwal yang Tuhan pilih untuk Pak Riki. Sehingga itulah jadwal Tuhan. Itulah sesuatu yang tidak perlu kita sesali, tapi Tuhan mengatur jadwalnya, schedule-nya dengan sangat indah. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan hidup Bapak Ibu sekarang ini? Adakah masalah, pergumulan, sakit, penyakit, pekerjaan, masalah finansial, masalah dengan anak-anak, masalah hubungan suami istri, masalah di kantor, atau masalah-masalah yang sedang menghantam hidup kita atau membuat kita down? Apakah Bapak Ibu berpikir ini termasuk dalam jadwal Allah ataukah tidak? Yang pasti sebagai orang percaya, kita yakin bahwa tidak ada satu hal pun dalam hidup kita, baik, susah, buruk, senang, apapun yang terjadi, di luar jadwal Allah. Sehingga apa aplikasinya untuk kita kalau kita menyadari bahwa hidup kita diatur dalam sesuai dengan jadwal Allah? Gak ada lain, Bapak Ibu. Kita harus belajar menerima jadwal Allah dengan penuh pengucapan syukur. Kita harus menerima bahwa semua diatur Allah dengan sempurna dan harus terus belajar bersyukur untuk hal itu. Kalau Tuhan mengizinkan jadwal saya sekarang sedang di bawah, maka Tuhan punya rencana yang baik untuk kedepannya. Dan itu membuat kita juga tidak saja bersyukur, tapi berhenti dengan kekhawatiran kita. Karena tidak ada satupun yang bisa kita kontrol dalam hidup kita. Gak ada, Bapak Ibu. Semua di bawah kontrol Tuhan, di bawah jadwal Tuhan. Sehingga kalau kita sadar ini, kita ikhlas bahwa semua berada dalam jadwal Tuhan, kita tidak saja bersyukur, tapi ini melepaskan kekhawatiran kita ke bawah kaki Tuhan yang akan mengatur jadwal hidup kita dengan sempurna. Yang kedua, nasihat Salomo tentang waktu Allah yang kedua adalah, bukan saja semua berada dalam jadwal Allah, sudah diatur oleh Allah, tapi yang kedua bahwa Allah tidak memberi kepada kita rincian kehidupan. Bapak Ibu, poin ini penting, penting sekali. Allah tidak memberi kepada kita rincian kehidupan. Ayat 11. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi apa? Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya suka terjemahan lain yang mengatakan begini. Tetapi meskipun demikian, manusia tidak dapat melihat seluruh ruang lingkup pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Bapak Ibu, menarik. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mengatur jadwal kita indah pada waktunya. Tapi problemnya ada pada kita. Karena apa? Kita tidak dapat melihat dari sisi pandang Allah. Kita tidak dapat melihat dari ruang lingkup Allah. Ayat 11 tadi katakan, manusia tidak dapat melihat seluruh ruang lingkup pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Coba kita jujur dengan diri kita, siapa yang bisa mengetahui hari depan dia? Hari besok, hari Senin besok, siapa tahu apa yang akan terjadi hari Senin besok? Gak ada.
Kita bisa punya jadwal, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada seorang pun tahu, karena sebagai manusia kita terbatas untuk melihat apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, dan yang sedang terjadi. Kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi 1 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, atau 1 bulan, dan seterusnya. Kita tidak dapat melihatnya, karena itulah manusia, keterbatasan kita hanya seperti itu. Sehingga manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah tidak memberikan kepada kita rincian detail kehidupan kita. Ada pepatah lain katakan, hidup ini jadi lebih indah jika kita mampu melihatnya dari atas. Tapi artinya pandangan manusia terbatas. Kita hanya mampu melihat apa yang terjadi sekarang. Sehingga saya ingat kisah hidup saya sendiri waktu saya mau lulus high school. Saya benar-benar bingung antara keinginan untuk melanjutkan sekolah kedokteran seperti yang papa saya mau, ataukah mengikuti panggilan yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya ketika saya bertobat umur 17 tahun untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam kebingungan itu saya ingat saya bersama seorang sahabat saya, dia benar-benar best friend saya, namanya Iwi. Dia tinggal di Surabaya sekarang. Kami pergi pada waktu itu ke seorang pelihat di kota tempat kami tinggal, di kota Kupang. Di Kupang banyak sekali pelihat seperti itu. Kami pergi ke sana karena kami pikir, oh dia pelihat, dia anak Tuhan, gak ada salahnya kalau kami bisa mengetahui masa depan kami. Maka kami pergi ke sana. Jadi tempatnya itu, rumahnya itu seperti klinik kedokteran, ada jam berkunjungnya. Waktu kami ke situ, dia tanya ada apa. Kami cerita, oh saya bingung, saya mau masuk gini-gini, teman saya mau masuk pertanian tapi bingung dan sebagainya. Lalu dia masuk berdoa, singkat cerita dia keluar, dia bilang begini, Tuhan baru bicara sama saya, kamu, dia tunjuk saya, kamu akan masuk sekolah pertanian dan kamu akan jadi ahli pertanian. Lalu saya kaget tentu Bapak Ibu, karena saya hanya punya 2 option, jadi dokter atau jadi hamba Tuhan. Lalu ke teman saya yang namanya Iwi, dia bilang, kamu akan jadi seorang dokter, masuk sekolah kedokteran dan akan jadi seorang dokter. Kami pulang antara bingung, bukannya makin menyelesaikan masalah, kami makin bingung dengan profesi itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya sering kontak dengan teman saya Iwi, saya bilang, Wi, jadi kamu akhirnya sekolah apa? Saya sekolah sains pertanian dan sekarang saya jadi guru bahasa Inggris di sebuah sekolah dasar di Surabaya. Saya ketawa Bapak Ibu, karena saya jadi seorang hamba Tuhan yang masuk sekolah teologi dan menjadi seorang hamba Tuhan full time. Bapak Ibu, keinginan untuk mencari tahu masa depan kita sesuatu yang normal, sesuatu yang lumrah, karena itu manusia selalu senang untuk pergi baca horoskop, baca telapak tangan, cari tahu tentang perbintangan dan sebagainya untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa depannya. Karena memang Allah tidak memberikan rincian detail tentang hidup kita. Tuhan memberi kita janji tapi tidak memberikan detailnya. Dia berjanji, aku akan memelihara kamu, aku akan memberkati kamu, aku akan menolong kamu, jangan khawatir. Tapi dia tidak memberikan detailnya. Sehingga inilah kejatuhan manusia. Kalau kita tidak menyadari poin ini, sangat berbahaya untuk hidup kita. Mengapa? Mengapa kira-kira Tuhan tidak memberikan detail, rincian kehidupan kita, apa yang akan terjadi di depan dan sebagainya? Karena Tuhan tidak memberitahu untuk tidak membuat kita menjadi takut, karena kita tidak dapat menghandle kebenaran. Atau kita akan menyalahgunakan. Kita ingin mengubahnya karena kita tidak mau sesuai dengan apa yang Tuhan atur. Dan dari semuanya itu, alasan terpenting adalah Tuhan ingin kita belajar untuk percaya kepadanya tiap-tiap hari. Bukan hanya 1 hari. Tiap hari bergantung percaya kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Allah tidak memberikan detail kehidupan, rincian kehidupan kepada kita. Sehingga satu-satunya adalah apa? Belajar bergantung, percaya kepada Tuhan, day by day, hari demi hari. Kisah para Rasul 1 ayat 6-7 katakan, waktu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, mereka berbilang, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus jawab,
engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Kamu gak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan katakan, ini bukan tugas kamu untuk mengetahui masa dan waktu. Pengaturan waktu adalah urusan Tuhan. Detil, rincian kehidupan yang akan terjadi, ini dan itu adalah urusan Tuhan dan bukan urusan kamu. Saya teringat kisah tentang sepasang suami istri, dua pasang suami istri sama-sama dari Australia. Pada waktu yang bersamaan mereka merencanakan untuk bulan madu. Pasangan yang pertama mereka pergi ke Bali. Tapi waktu di Bali sedang main selancar di pantai di Bali, istrinya dihantam ombak yang sangat keras dan mati dalam kecelakaan di pantai itu. Sepasang lagi suami istri, mereka honeymoon, mereka pergi ke Fiji. Sampai di Fiji istrinya terkena serangan pneumonia yang ekstrim dan mati di Fiji. Kedua suami ini pulang kembali ke Australia, menjadi pulang tanpa membawa istri mereka masing-masing yang baru saja dinikahinya. Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Berita itu heboh karena terjadinya bersamaan. Yang ada dalam pikiran kita, seandainya, dalam pikiran saya, seandainya kedua pasang suami istri ini mengetahui detail kehidupan mereka, oh, kamu akan mati kalau kamu traveling. Dalam traveling kamu atau vacation kamu ke Bali, kamu akan mati. Atau satu, tahu kalau saya ke Fiji, saya akan kena serangan pneumonia di sana dan akan mati. Saya percaya mereka tidak akan melakukan vacation kemanapun, bulan madu kemanapun, bahkan tidak akan melakukan vacation traveling kemanapun juga. Karena apa? Dia menjadi khawatir. Kekhawatiran bahwa, oh saya akan mati di sana. Saya akan mati pada waktu vacation. Sehingga Allah menyembunyikan rincian kehidupan dari kita untuk supaya kita hidup tenang. Kita belajar bergantung kepada Tuhan dari hari ke hari. Selama masa-masa lockdown ini dari bulan Maret sampai bulan Agustus ini, Bapak Ibu, saya banyak mengambil waktu untuk belajar tentang akhir zaman, tentang rapture, tentang tribulation. Dan dari semua bacaan, dari semua video, dari hamba-hamba Tuhan yang bagus latar belakang pendidikannya dan teologianya, semuanya sama. Satu hal, tidak ada yang tahu kapan rapture itu terjadi. Yang pasti waktunya sudah makin dekat, walaupun seperti yang ditulis dalam Matius 24 ayat 36. Tapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak seorang pun tahu tentang hari dan saat itu, bicara soal waktu. Tidak ada yang terjadi detil dalam kehidupan kita yang kita tahu apa yang akan terjadi. Bapa merahasiakannya. Kenapa Bapa merahasiakan kedatangannya kembali? Kenapa Bapa tidak memberitahukan kepada kita, kepada anak, kepada para malaikat supaya kita dapat mempersiapkan diri? Karena Dia ingin kita bersiap diri seperti gadis bijak yang mempersiapkan minyaknya setiap waktu. Artinya, hidup dalam kekudusan setiap waktu tidak berubah kesetiaannya dan kasih kita kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Tuhan bilang, oh ini waktunya rapture, kamu dijemput tanggal segini, bulan begini, tahun begini. Apa yang akan terjadi dengan kita, Bapak Ibu? Kalau seorang suami, Tuhan selalu memakai gambaran suami istri. Seorang suami katakan, oh kita sudah tunangan, saya akan pergi bepergian melakukan bisnis saya. Ini harta untuk kamu, selama saya bepergian kamu bisa senang-senang. Bapak Ibu, kalau istrinya ini bukan seorang perempuan yang setia, selama suaminya pergi, dia akan foya-foya, senang-senang, hidup tidak baik, dan mungkin melakukan perselingkuhan dari laki-laki ke laki-laki, menyenangkan hatinya, karena dia sudah tahu kapan suaminya datang. Menjelang suaminya datang, dia membersihkan diri untuk menyambut suaminya. Allah tidak mau kita seperti itu. Sebagai pengantin perempuan, Allah mau kita mempersiapkan diri kapan saja Dia menjemput kita. Kita siap dengan setia, dengan iman, dengan hidup kudus, kapan saja Dia menjemput kita. Allah tidak memberikan detail rincian kehidupan bagi kita. Dan ini menarik. Kita masuk tahun 2020 dengan excited, Bapak Ibu. Tahun yang bagus. Banyak orang merencanakan pernikahan pada tahun ini karena ini tahun yang bagus, 2020. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dalam sekejap semua berubah dengan virus corona. Virus kecil yang tidak kelihatan yang membuat semua
hal, semua schedule, semua jadwal, semua hidup manusia berubah dalam sekejap. Apakah Allah tidak mengetahui detail kehidupan yang akan terjadi? Ya, Allah tahu. Tapi Allah tidak memberitahukan kepada kita. Mission trip tahun ini yang sudah kita rencanakan 1 tahun batal dalam sesaat, Bapak Ibu. Rencana Pak Riki untuk pertemuan dengan Yahelpi bulan April batal, bulan Agustus dipindah lagi batal. Dan tidak tahu akan jadi kapan. Banyak pernikahan yang batal, termasuk di gereja kita yang sudah rent gedung, semuanya pada batal. Atau di delay. Semua hal terjadi di luar dugaan kita. Karena apa? Kita tidak mengetahui detail kehidupan kita. Tapi yang kita tahu satu, bahwa Allah mengatur segala sesuatu, Dia mengetahui semuanya, dan Dia memegang kontrol atas segala sesuatu. Tidak ada yang tahu detail kehidupan ini, tapi Allah tahu. Tapi tidak mengapa, yang penting Allah mau kita belajar untuk percaya, bergantung tetap kepada pemeliharaan Tuhan. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, walaupun kita tidak mengetahui detail kehidupan kita di hari esok. Sehingga jangan pernah kehilangan iman, jangan pernah kehilangan pengharapan kita, walaupun Allah tidak memberitahukan detail kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Nasihat Salomo yang ketiga tentang waktu Allah adalah bahwa Tuhan, waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu terlambat. Dia selalu tepat waktu. Waktunya tepat. Tuhan tidak dipengaruhi oleh waktu karena Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dia abadi. Ketika kita dilahirkan, Tuhan meletakkan rencana, meletakkan tujuan, visi dalam diri kita. Yeremia 29 ayat 11. Semua rencana itu akan terjadi dalam hidup kita dalam masa penantian yang panjang. Sejak kita lahir sampai kita mati, kita berada dalam sebuah ruang yang bernama ruang tunggu. Tidak ada yang suka hidup dalam ruang tunggu, dalam penantian yang panjang. Karena manusia ini sering terburu-buru, Tuhan menaruh manusia dalam ruang tunggu. Supaya apa? Kita belajar untuk sabar, kita belajar untuk hidup dalam iman, kita belajar untuk berdoa, kita belajar untuk menanti waktu Tuhan dengan tepat. Karena Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tapi Dia selalu tepat waktunya. Saya ingat tahun 2018 saya punya satu pergumulan yang bagi saya pergumulan itu sangat-sangat berat. Tiap hari dengan air mata mendoakan pergumulan itu dan rasanya kok Tuhan gak jawab pergumulan ini. Tiap hari saya dapat janji Tuhan, tiap hari saya catat semua janji Tuhan itu dalam Alkitab saya. Dari satu kertas semua janji Tuhan itu saya catat, termasuk renungan yang saya baca hari itu saya catat semua satu-satu. Tidak dijawab dari tahun, dari 2018, masuk 2019. Saya pikir inilah waktunya. Enggak. Sampai tahun 2020, awal 2020 bulan Februari, baru Tuhan menjawabnya. Saya pikir Tuhan, tiap kali saya mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar sendiri, bagaimana supaya masalah ini selesai. Tuhan tutup jalan. Sepertinya seolah-olah, oh ini sudah terjadi. Tutup jalan lagi. Tutup jalan. Kemana saya mencari jalan? Tuhan tutup jalan. Sampai Februari 2020. Baru doa itu dijawab. Tuhan menaruh saya dalam ruang waktu. Dalam ruang penantian, ruang tunggu. Di mana disitulah iman dan kesabaran saya dilatih. Untuk menjadi sabar. Bapak Ibu ingat kisah Lazarus, Maria dan Marta. Maria, Marta, Lazarus, 3 bersaudara. Yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka sahabat Tuhan Yesus. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirim berita kepada murid-murid Yesus dan untuk mengatakan kepada guru cepat datang karena Lazarus sakit. Tapi Tuhan dengan sengaja menunda kedatangannya beberapa hari. Dan ketika Tuhan menunda kedatangannya, maka matilah Lazarus. Sesudah Lazarus mati, barulah Tuhan datang, Bapak Ibu. Penundaan yang terjadi ini memang disengaja oleh Tuhan. Rupanya saya pikir kalau tunda kerja itu nggak bagus, tapi rupanya dalam rencana Allah, Allah kadang menunda sesuatu untuk kemuliaan namanya. Allah bisa melakukan, boom. Dia katakan, oke, Lazarus kamu sembuh dari tempat jauhnya. Tapi Allah tidak melakukannya. Allah membiarkan sahabatnya menangis dalam penderitaan oleh karena kehilangan saudaranya. Tapi Bapak Ibu, sangat menarik. Allah
ingin menunjukkan lewat peristiwa itu bahwa dia bukan Yesus yang hanya sanggup menyembuhkan orang yang sakit, tapi dia Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. 4 hari dalam lubang kubur, sudah busuk, tapi pelajaran iman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bukan untuk Maria dan Marta saja, tapi untuk orang-orang pada masa itu, termasuk untuk kita pada masa sekarang. Jika Bapak Ibu mendapati bahwa Tuhan menunda waktu untuk menjawab pergumulan Bapak Ibu, ingat bahwa dia tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat, tapi dia selalu tepat waktu. Yesaya 49 ayat 8 katakan begini, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Terjemahan lain katakan, pada saatku yang tepat, aku akan menjawab doa kamu. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Pada saatku yang tepat, bukan pada saat kita yang tepat. Masalahnya adalah apa? Kita berada di ruang tunggu dengan deg-degan, dengan khawatir, sehingga kadang-kadang kita kehilangan iman, kadang-kadang kita kehilangan pengharapan, kita mulai mencari jalan keluar sendiri. Saya menutup bagian ini dengan kisah tentang Chuck Colson. Bapak Ibu mungkin familiar dengan nama ini. Dia adalah seorang penasehat Presiden Richard Nixon. Tapi dia juga seorang founder pelayanan di penjara, khususnya penjara-penjara di Amerika. Satu kali Chuck Colson bercerita tentang perjalanan dia melayani sebuah penjara di Salem, di Oregon, bersama dengan Kementerian Penjara dan berkhotbah di antara para tahanan situ. Dia membawa seorang artis, Katy Tracoli. Bapak Ibu pasti kenal artis ini, seorang penyanyi rohani yang sangat terkenal. Ikut menyanyikan sebuah lagu, dia nyanyikan lagu My Life Is In Your Hands. Setelah kebaktian selesai, salah seorang narapidana datang kepada Katy dan dia katakan, terima kasih untuk sudah menyanyikan lagu itu. Lagu itu, My Life Is In Your Hand, benar-benar menjadi berkat untuk saya. Menguatkan saya, bermanfaat bagi saya, karena jiwa saya benar-benar kering. Lalu Katy katakan, kenapa begitu? Apa yang terjadi dalam hidup kami? Kamu. Dia katakan, selama di penjara saya mulai belajar untuk hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ketika saya lihat semua makin baik, tiba-tiba istri saya minggu lalu mengirimkan surat kepada saya, surat permintaan cerai. Ya, saya pikir saya nggak bisa buat apa-apa. Saya tahu Tuhan mengatur semua jadwal hidup saya. Saya hanya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya percaya saya akan baik-baik saja. 5 hari kemudian, Chuck Colson pergi ke Chicago, Illinois, bersama-sama dengan Katy Tracoli melakukan satu kebaktian kebangunan rohani di sana juga. Lalu Katy menyanyikan lagu yang sama. 1000 miles dari Salem, dari Oregon, mereka pergi ke sana. Gak kenal siapa-siapa di sana. Selesai kebaktian, dia menyanyikan lagu itu. Seorang perempuan datang kepada dia. Perempuan ini bilang, Katy, terima kasih untuk lagu ini. Saya benar-benar diberkati dengan pujian My Life Is In Your Hand. Jiwa saya benar-benar kering. Kata yang sama dipakai oleh orang dalam penjara. Suami saya ada dalam penjara dan saya memutuskan minggu lalu untuk menuliskan surat cerai kepadanya. Saya rasa kita tidak bisa begini terus. Katy kaget karena apa? Suaminya itulah yang dia ketemu 5 hari lalu di Oregon. Lalu melalui semua counseling mereka dilayani, perempuan itu dilayani, suaminya dilayani. Akhirnya hubungan pernikahan mereka menjadi baik dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, lihat bagaimana rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Tiap-tiap orang ada jadwal yang sudah diatur Allah. Walaupun kita tidak tahu detail apa yang akan terjadi, tapi Allah mau bahwa kita percaya bahwa waktu Dia menjawab pergumulan kita, melepaskan kita dari pergumulan kita, dari persoalan kita, menjawab tiap-tiap hal yang sedang jadi beban dalam hidup kita, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat, karena selalu akan tepat waktu. Apakah Bapak Ibu sekarang sedang dalam waiting room? Waiting room apa yang sedang Bapak Ibu jalani sekarang? Apakah Bapak Ibu sedang merasa putus asa dan merasa hidup ini tidak ada artinya? Atau sampai detik ini merasa seolah-olah Tuhan menutup semua jalan berkat bagi Bapak Ibu? Dan pergumulan demi pergumulan itu membawa kita
kepada waiting room, kepada hopeless, membuat kita tersiksa dan kehilangan pengharapan dan iman kepada Tuhan. Apapun kondisi kita hari ini, ingat tiga hal ini Bapak Ibu. Kita harus belajar terus mempercayai Allah, mempercayai jadwal Allah adalah yang terbaik untuk kita. Kita percaya bahwa Allah memiliki jadwal untuk segala sesuatu dalam dunia ini, termasuk atas hidup kita. Atas dunia ini tidak ada yang terjadi kebetulan. Semua sudah terjadwal sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemahatahuannya, sesuai dengan kebajikan Dia untuk kebaikan kita masing-masing. Karena itu yang harus kita buat adalah menerima jadwal Allah, mengucap syukur, tidak perlu khawatir tentang hidup kita. Yang kedua, kita belajar untuk mengetahui terus dalam pikiran kita bahwa Allah tidak memberikan jadwal rincian detail tentang kehidupan kita. Karena Allah mau kita belajar untuk terus percaya day by day terhadap firman-Nya, terhadap janji-Nya. Apapun pergumulan Bapak Ibu, percaya bahwa walaupun Dia tidak membuka rincian masa depan kita, tapi Dia memegang hari esok kita dan Dia hanya minta kita lakukan satu hal, percaya saja. Dan yang ketiga, kita ingat bahwa waktu Tuhan waktu yang paling tepat. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Kita hanya perlu untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah yang akan melakukan tepat pada waktunya. Di dalam ruang tunggu inilah kita dilatih untuk iman kita, kasih kita, kesabaran kita makin bertumbuh tiap-tiap hari. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini, segala sesuatu ada waktunya dalam hidup kita, menjadi berkat dalam hidup Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah pencipta waktu, Allah yang mengatur segala jalan hidup kami, mengatur jadwal hidup manusia secara pribadi, mengatur jadwal dunia ini, mengatur jalannya sejarah dunia ini. Engkau mengatur semua dengan indah, dengan teliti untuk kebaikan manusia. Ampuni kami kalau kami tidak mampu melihat dari sudut pandang-Mu, melihat dari sudut ruang lingkup Allah. Apa yang sudah Allah kerjakan dari awal sampai akhir kami tidak mampu melihatnya. Sehingga kadang-kadang kami mencari jalan keluar sendiri. Kami kehilangan iman, kehilangan kesabaran ketika kami sedang dalam ruang tunggu kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami berpikir kami lebih baik, lebih berhikmat, lebih cerdas dari Tuhan. Memikirkan jalan keluar, menanti jalan Tuhan terlalu lambat untuk kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami meragukan kasih Tuhan. Kami mengomel, kami tidak menggerutu, kami tidak mempercayai Tuhan. Kami lupa untuk bersyukur, ampuni kami. Dan hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini, yang sudah jadi berkat untuk hamba, kiranya menjadi berkat untuk semua telinga yang mendengar khotbah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah hari ini. Sebelum saya menutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun yang berulang tahun hari ini tanggal 2 Agustus, saya sendiri, Pendeta Riki Lomban. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati saya. Baik, Bapak Ibu, yang kedua, kita akan ketemu lagi sebentar sore, jam 5.30 sampai jam 6.30 seperti minggu lalu. Kita akan bertemu di tempat seperti minggu lalu. Kita akan ambil waktu untuk sharing, untuk saling menguatkan, untuk sharing firman Tuhan yang kita dengar pagi ini yang disampaikan Ibu Sarah, kemudian kita ambil waktu untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan terima kasih, minggu lalu kita sudah mulai, kita start, kita ada 14 orang. Saya dan Ibu Sarah senang, bersyukur Bapak Ibu sudah mulai mencoba untuk hadir lagi di gereja. Dan ya, kita doakan supaya mungkin sore ini bisa lebih banyak orang lagi yang bisa hadir untuk bertemu dan bersekutu bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan menutup ibadah hari ini dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. From the cradle to the cross, God be